dan hello guys. So ya, balik lagi sama aku Hafin bareng Om Slow GT lagi ya guys ya. So pada kesempatan kali ini aku nggak ngegacha lagi guys. Untuk kali ini aku bakal ngasih tahu kalian profitan yang sangat bagus guys. Jadi profitan ini agak lumayan terkenal ya, jadi banyak orang yang ngelakuin profitan ini, tapi tetap masih banyak yang cari guys untuk seatnya. Di profitan kali ini aku bermodalkan sedikit aja ya guys ya seatnya. Untuk bahan yang pertama aku sudah mempunyai glass pen seat. Glass pen seat guys, aku sudah beli 100 1 WL ini. Berhubung ini farmable, jadi aku bakalan break tanam dulu, terus aku break dan seednya akan nambah guys. Jadi aku bakal tanam aja dan masa tumbuhnya sangat bentar banget, cuma 1 menit. Aku bakal break tanam dulu sampai ya sekitar berapa ya, 2000-an lah. Oke, kuatkan jempolnya. Aku bakal tanam dulu semuanya, langsung aku harvest, terus aku break guys. Dan ini sangat empuk ya guys ya, semacam kayak wallpaper. Nanti kita coba berapa hit untuk breaknya guys. Ini aku tanam semua dulu buat glass pen seatnya guys. Ini mod bahan pertama kita ya, kita bermodalkan 1 WL aja guys. Oke, setelah kita tanam kita tungguin 1 menit. Oke, dan ini udah ready buat harvest, langsung kita harvest saja dan nanti langsung kita break guys. Sangat farmable, sangat farmable sekali guys. Ini lumayan tambahnya. Oke, langsung aja kita break buat glass pen-nya. Nah, ini sangat enteng sekali guys. Berapa hit? 1, 2, 3. Cuman berapa? 1, 2, 3. Oh, 2 hit doang guys. 1, 2. Ya, 2 hit doang guys. Sangat ejet sekali guys. Langsung kita break semua aja tanpa lama-lama. Oh ya, di sini aku udah selesai ngeharvest break tanam. Dan itu aku udah ngedapetin 2613 guys. 2613 seed glass pen. Dan untuk bahan selanjutnya, ini dia blueberry. Aku beli dengan 24 per WL, aku ngebeli 2616, yaitu kita ngabisin modal 108 WL buat blueberry seed guys. Dan untuk total modalnya sampai detik ini kita udah ngabisin 109 guys, sama tadi modal glass pen 1 WL yang kita break tanam guys. So tanpa lama-lama, untuk step selanjutnya pasti kalian udah tahu, kita akan nge-splash 2 seat ini guys. Langsung aja kita splash 2 seat ini. Dan bakalan jadi item bubble warp guys. Jadi waktu tumbuhnya itu 1 jam. Bubble warp. Oh, oke, okay. Bubble warp. Langsung aja kita tanam semua dulu. Seed-nya kita supply semua.
So ya, di sini udah ready semua ya guys ya, udah siap di harvest. Untuk ngeharvestnya, kalau kalian punya DCS ya pakai DCS, kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Bung aku juga enggak punya, langsung aja kita harvest pakai traktor aja guys. Oke, langsung aja kita harvest semua bubble wrap-nya. So, dan ya semuanya udah aku harvest ya guys ya, dan udah aku kolek-kolek. Untuk bloknya aku ngedapetin ini 4000, dan di sini 2551, jadinya total 7551 blok dan 409 seed guys, untuk 2600-an seed ya tadi ya. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita untuk ngebreak blok ini guys, dan ini bloknya sangat sangat empuk sekali karena cuman 1 2 3 hit guys, sangat ejet sekali guys. Cuman 3 hit doang, setara wallpaper guys. Langsung aja kita untuk flash dulu, berhubung aku nggak punya gaya UT, aku flash aja, nanti kita break semua. Oke, kita flash dulu semuanya. So ya, ini udah aku selesai break semua ya guys ya. Jadi udah semua blok udah aku break. Untuk seednya aku ngedapetin 2056 seed ya guys ya. Ya berhubung bubble ini enggak farmable, jadi pasti seednya berkurang guys. Untuk yang selanjutnya aku udah beli bahannya, yaitu red block sheet guys. Jadi aku beli di 65 per WL, aku ngebelinya 2 WL aja guys. Berhubung red block sheet itu farmable, tugas kita yaitu kita tanam break sampai sekitar 2000-an sheet guys, sama seperti bubble wrap-nya. Oke, udah nggak perlu lama-lama, langsung aja kita tanam dan break harvest seed red blocknya guys. Dan ini pekerjaan farmer ya guys ya. Jadi kalau kalian mau menjadi seorang farmer ya, kalian harus siap ngebreak blok-blok yang ada, yang mau kalian masing guys. Oke, langsung aja kita tanam semuanya. Ini sangat sebentar sekali, cuman 3 menit ya guys ya. So ya, di sini aku udah selesai nge-break harvest tanamnya ya guys ya. Udah rotot jempolnya guys. Dan aku
ngedapetin sekitar 2089 seat guys, red block seat ya, 2089 red block seat. Oke, untuk yang langkah selanjutnya kalian pasti juga udah tahu, kita bakalan nge-supply 2 item ini. Dan yang bakal kita nge-supply 2 item ini dan yang bakal kita dapetin yaitu yang kita dapetin itu adalah set, yes, dust red balloon guys. Masa tumbuhnya nggak sampai 2 jam, langsung aja kita supply semua guys. Berhubung aku nggak punya chicken flow, jadi aku mau supply manual aja, langsung kita supply dari bawah aja lah ya, enak kali ya. So ya, aku udah beli full packnya guys, aku beli 200, berhubung ini pohonnya sekitar 2000an, aku beli 200 full pack guys. Jadi langsung aja untuk kita harvest, jangan lupa DCS full pack sama soro guys. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through if you believe. So, dan ya ini udah aku selesai, aku harvest sama aku kolek-kolek ya guys ya. Jadi aku ngedapetin sekitar 7066 blok dan 352 seed guys. Oke, untuk langkah selanjutnya aku bakalan apa ya, ngekonsum si blok dust red ini. Berhubung ini bukan blok tapi consumable, kita cukup ngetap di tubuh kita ya guys ya. Jadi kayak gini. Nah, dan itu di atas kalian harus ada blok guys, ada blok kayak gini biar kalian nggak melayang guys, jadi dia efeknya melayang. Langsung aja kita habiskan bloknya, mengkonsum blok dasar balon ini. Oh ya, di sini aku udah selesai ya guys ya, udah dapet seednya dan aku ngedapetin sekitar berapa ini, 1691 guys, 1691 seed ya, dikarenakan emang dasar balon nggak farmable ya guys ya, jadi pasti seednya berkurang guys. So ya, ini aku bakalan coba jual di 8 per WL dulu dan harganya itu sekitar 8-9 per WL guys. Nanti kalau 8 per WL enggak laku, aku naikin jadi 9 per WL. Oke, untuk langsung aja aku promosiin di Discord Ihemo guys, Discord yang kalian cintai semua. So ya, untuk semuanya udah short ya guys ya, jadi aku tadi pasang harga di 8 per WL guys, dan lumayan cepet sih, enggak sampai 2 harian. Jadi untuk modalnya ini modal 1 DL 31 WL. Untuk perinciannya bentar, bukakan buku dulu guys. Untuk perinciannya yaitu untuk 1 WL itu modal kita pas pertama beli glass pen itu kita tanam brick jadi 2600an WL, 2600an seed.
untuk 108 WL itu untuk kita beli blueberry seed, dan 2 WL kita beli red block seed guys. Jadi modal kita, dan ditambah 20 WL itu kita beli full pack guys. Jadi untuk modalnya 131 WL. Dan untuk profitnya kita ngedapetin 80 WL guys. Bahan-bahannya mudah dicari dan untuk pengerjaannya sangat cepat guys. Jadi enggak terlalu banyak ngebreak bubble wrap, ngebreak bubble wrap itu sangat mudah. Dan untuk dash red balon itu langsung kita konsum aja guys. Jadi enggak terlalu berat lah, sangat enteng sekali untuk ngedapetin 80 WL ini guys. Tapi perlu kalian ketahui, untuk kalaupun mau ingin lebih profit lagi, dasar balon itu kalian bisa ceplos lagi sama Tangram Seed guys. Jadi nanti ngedapetin card block seed yang harganya itu 4-5 per 1 WL guys. Jadi nanti Tangram di supply sama dasar balon menjadi card block seed guys, dan itu bahan untuk ngebuat card krem guys. Jadi card krem itu bahannya dari card block seed guys. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bisa ngebantu kalian untuk profitan di Gotopia guys. So ya, terima kasih sudah ngelihat video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. See you.